juga. Ini areal Pulau Jalan ini namanya. Pulau Jalan memang dilarang untuk parkir. Jadi dengan adanya kebijakan melalui formula yang sampaikan segera tadi, kita tidak melarang untuk parkir, tapi mengalihkan ke kantong-kantong parkir yang sudah ada. Seperti di Jalan Sejahtera, Jalan Niaga, terus di belakang Pekong, di samping, dan di Jalan Budi Utomo dan Setiabudi. Kantong-kantong itu memang kita khususkan untuk yang diperbolehkan untuk parkir. Yang selama ini juga demikian. Jadi kita mengharapkan dengan adanya kita pasang pelang peringatan ini, kita mengharapkan masyarakat bisa mengetahui bagian dari sosialisasi yang akan kita buat. Sehingga kedepannya adanya wacana kota kawasan kota pusaka ini Pulau Jalan akan dibuat suatu seperti taman. Nanti ada tulisan I Love Singkawang. Jadi menjadi space untuk pengunjung atau wisata bisa bersuah foto di sini. Kami dari Satuan Lalu Lintas akan selalu bersinergi dengan stakeholder yang ada dalam rangka untuk mewujudkan terciptanya Kamsel Tirtar Lantas di Kota Singkawang. Utamanya kita berharap bahwa dengan adanya penataan ini, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita juga tidak mau di satu sisi mungkin kunjungan wisata ke Kota Singkawang ramai, tapi tidak tertib, tidak lancar, sehingga tentunya juga memberikan image yang kurang baik kepada para masyarakat yang datang dari Kota Singkawang. Oleh karena itu, penataan yang akan dilakukan ini, pembenahan yang dilakukan bersama ini, kita dukung sepenuhnya dalam rangka tadi memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung, pengguna jalan, sehingga tentunya ujungnya nanti akan tercipta Kamsel Tirtar Lantas di Kota Singkawang.